Okay, hi, assalamu alaikum. Hai, assalamualaikum semua. Selamat hujung minggu. Selamat bulat lebat muka. Agak, kan? Sini kan? Jom. Hai, Farah. Hanim. Love you too. Sekejap eh. Kita ada budak kecil ni. Ya Allah, tak boleh duduk diam. Sayang ibu. Hai. Tolong. Tolong apa? Jatuh. Okay. Afia tengoklah kawan-kawan ibu ni. Hai, assalamualaikum semua, selamat hujung minggu. Apa khabar? Apa khabar? Okey. Semoga hujung minggu ni anda dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Gunakan masa sebaiknya untuk bersama dengan mereka. Ya. Yeah. Tengah tak? Tu dia tengah berborak. Tak tahu dia nak beritahu apa. Oh, mana Afif punya let it go? Tu, that's your princess. Ni atas meja sayang. Tu. Tengok, ibu tunjuk. Boy, terkejut. Okay. Hai, assalamualaikum. Afia ada kat sini. Afia ada? Ya. Ibu kat sini, okay. Afia kat mana? Afia kat sini lah. Jom. Afia punya ni princess kat sini dengan ibu. Ibu. Hai, princess dia. Hai. Ibu. Ya. Duduk kat situ. Teman Afia ya? Teman ya. Okey, jap. Ibu angkat ni ya. Tapi sebelum tu ibu nak minum dulu. Ni Beauty City. Hari ni saya sebab cuti, saya lambat sikit lah layan si Afia. Golek-golek atas katil. So memang saya makan lambat sikit. Kita nak start ya sayang. Nak start dengan Ini apa? Afia nak makan apa? Beer? Yeah. Makan yang bersih. Ini? Afian, jom nak ada. Ibu tunjuk. Ni dekat sini, saya. Teman ibu. Jajak, ibu minum dulu boleh? Ibu minum Beauty City dulu boleh? Okay. Okay. Okay, kita minum Beauty City. Seperti biasa. Untuk kecantikan dalaman dan juga luaran. Supplement secukupnya untuk kaum wanita. Bismillah. Tengok ni dia punya texture dia. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ya. Sangat sedap. Nyam. Siapa dah dapatkan? Terima kasih. Teruskan ya minum Beauty City. Jangan skip satu sudu pagi, satu sudu malam. Tapi memandangkan sekarang ni suasana yang dengan ada yang sakit batuk dan sebagainya, saya saja ambil dua. Jadi kalau anda ambil dua boleh, tak ada masalah. Cuma kita ikutlah dos sebenar satu-satu. Okay. Alright. Okay, siapa yang berminat untuk dapatkan Beauty City, anda boleh pergi ke Instagram Beauty City ya. @beautycity. Beauty City. Sekejap, saya check. Dekat situ anda boleh tanya. Nak jadi master stockist boleh, nak jadi agent boleh. So, senanglah. Dan setiap kali saya buat swipe up tu, kenalah swipe up. Sebab anda terus akan berhubung dengan kita punya master stockist. Ha, kakak dah balik. Beauty City official. Saya tunjukkan ya. Ini anda boleh pergi ke terus kita punya Beauty City official. Untuk maklumat banyak perkara tentang minuman kecantikan saya. Beauty City.
Okay. Minum tau, jangan tak minum sebab banyak khasiat dia. Dan kita hasilkan BCT ni dengan teknologi terkini yang selamat, yang halal, dan kita pastikan kualitinya terbaik. Afia main apa tu? Sabarlah. Dia main dengan dia punya patung. Kadang-kadang dia memang suka ajak kita duduk kat mana tau. Afia nak duduk kat mana? Jom. Duduk kat sana. Jom. Saya bawa eh. Jom Afia, jom. 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 Kakak nak ikut boleh? Ayah Afia. Okay. Jom bawa. Kat mana Afia? Oh. Oops. Belum lagi. Ya, delay. Afia nak duduk kat mana? Jom, ibu tunjuk. Cepat. Afia nak duduk kat mana? Kakak nak ikut. Jom. Nak ikut. Bye-bye. Ikut. Okay. Afia suka duduk kat mana, sayang? Kat sini. Tempat Afia. Afia kena minum air banyak, ya? Nah. Kakak kena bagi Afia minum air banyak. Asal sepik kat belakang. Ha, tu dia. Kakak dah sampai. Ni favorite spot Afia. Duduk kat sini. Tak tahu sebab apa dia ni. Sangat. Kakak, jom kakak. Di mana? Kakak, jom. Kakak sudah duduk kat buayan tu. Wow. Ibu cepat. Ibu cepat. Okey. Sabar. Ibu naik. Ibu lompat, cakap. Ibu naik. Ibu naik. Okey. Ya, ibu duduk. Okey. Allah. Ibu jatuh. Okey. Afia. Afia nyanyi sikit, ya, Afia. Satu, dua, tiga. Buai laju, sampai pokok. Dalam pokok. Tak, lagu lain. Lagu ibu macam mana? Ting, ting, tang, ting. Bukan, terang. Bintang kan bersinar. Malam, datang. Diterbitkan pada waktu matahari ada tetap terang dan ceria. Careful, hati-hati. Okay, bagi yang saya katakan tadi yang nak beli View City, anda boleh terus ke IG View City Official, di mana anda bolehlah tanya banyak perkara tentang produk kita. Dan nak jadi master stockist boleh, nak jadi agent boleh. Sebab saya rasa bagi produk yang sangat berkualiti ni, kita boleh kongsi manfaat dia sama-sama, kan? Mak, bulatnya. Wow, bulat. Okay. Cakap. Hai, assalamualaikum semua. Hai. Cepat. Okay. Ya. Yeah. Makan roti. Okay. Habis. Tak habis, tapi ada sikit. Maiti nak jadi agent macam mana? Okay, kita ada team kita juga yang masuk. Anda memang terus contact je kita dekat IG View City Official. DM je diorang ataupun tinggalkan email address so diorang boleh contact you all. Jangan turun. Jatuh. Tak boleh turun asyik, lagi, asyik, sayang. Asyik. Weh. Macam budak lepas SPM. Saya memang baru habis SPM. Siti Nurhaliza, saya dapat straight A. Papa. Siti Nurhaliza, kan? Papa. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Okay. Ini. Kakak ni. Hai semua. Cakap. Hai semua. Alah. Okay, kita ada team View City Sungai Petani dah masuk. Aduh. Okay. Lepas tu ramai lagi saya punya team dah masuk. So anda boleh contact terus dengan diorang lah. You all semua kat mana tu? Dekat rumah ke? Hari-hari pakai tudung bawang.
Okey, nak tanya soalan apa? Saya insya-Allah saya bagi peluang mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Afiah sihat? Kat mana? Oh, ada soalan. Ah, oh, tahu tadi. Maklumlah. Ibu ni tak berpandai. Okey. Afiah umur berapa? Okey, di sini dia tanya Afiah umur berapa? Afiah, umur berapa sayang? Cepat. How old are you? Cakap, I'm 2. Cakap, 2 years old. 2 years old. Okay, 2 years old. Terima kasih. InsyaAllah, 19 hari bulan ni Afiah 2 tahun. Okay, ada lagi soalan, kita tengok. Okay, soalan dia, tak nak berlakon ke? Tak. Apa? Afiah selalu berlakon kat rumah. Afiah cakap, ibu nak berlakon ke? Nak. Nak? Allah, ibu tak pandai berlakon sangat. Ibu tahu teater, musikal je. Okay, tak nak berlakon. Saya rasa kalau betul-betul saya nak berlakon, saya perlu ada skrip yang betul. Wah, ibu, setakat ni tak terfikirlah nak berlakon. Ya, ya sayang, ya, sabar, sabar, sabar. Macam mana sabar? Sabar? Sabar. Tunjuk. Okay, lagi soalan saya tengok. Ada yang bagi soalan ni. Nanti, okay. Nanti nak baby girl ke boy? Ah, semut. Okay, okay, habis dah. Okay, Afiah, nak baby girl ke nak baby boy? Baby boy. Yeay, insyaAllah Afiah nak baby boy. Eh, tak nak, macam jatuh. Wah, wah. Okay. Seterusnya, dia dah panggil lah bulan. Okay, daripada Indonesia lah saya jawab. Siti kenapa tak nampak lagi di Trans TV lagi? Sekarang Siti apa kegiatan di Malaysia? Okay, sebenarnya saya ada beberapa jemputan dari stesen TV Indonesia. Allahuakbar. Stesen TV Indonesia, cuma tinggal lagi tarikh yang diminta tu tidak bersesuaian. Saya ada komitmen di Malaysia, jadi enggak bisa. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, masa yang betul, sudah pasti saya akan ke Indonesia lagi untuk program TV di sana ya. Okay. Next question. Oh yeah. Happy International Women's Day kepada semua wanita-wanita yang istimewa, wanita-wanita yang sangat memberi makna besar kepada seluruh peringkat, tak kira daripada keluarga tu sendiri, negara, dan khususnya dalam Islam sendiri pun wanita dihargai oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai seorang wanita, saya bersyukur dan saya gembira sekali kerana sekarang ini ramai yang telah mula menghargai wanita, dan ramai wanita yang sekarang ini dah berjaya, dah independent, yang boleh menjana pendapatan, bantu keluarga. So anda adalah wanita hebat. Saya ucapkan tahniah dan selamat hari wanita. Seterusnya, sekejap, tengok Afiah, tengok. Dia suka berlari-lari. Lari-lari. Panas, panas. Okey. Sini sayang. Tersampuk lagi. Afiah. Okey. Macam mana Tok T ajar Afiah cepat bercakap? Anak saya dah 2 tahun 2 bulan tak petang macam anak Tok T. Okey, jangan, kita jangan bezakan, jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kerana setiap bayi tu dia punya perkembangan berbeza. Kita bersyukur aja. Okey, yang penting anak-anak ni memang perkara yang utama adalah komunikasi. Jangan biasa anak kita asyik main dan gadget aja. Kena selalu bercakap dengan. Okay, minta maaf sebab mak saya call tadi. Kena angkat. Okay, bila nak buat video YouTube masak-masak? Okay, betul.
betul anda nak tengok saya masak-masak, saya buatlah. Kalau ada permintaan memasak. Tengok tu Afia. Bagi dia main lah. Eh Afia, Afia. Astaga. Sorry. Afia. Cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan. Dia pergi masuk tangan di dalam kolam. Masuk tangan dulu. Okey. Meriahnya bising, ya Allah. Okey, lagi. Saya tengok soalan, ya. Apa tu? Nak tengok rumah Tok T Place? Saya rasa banyak dah keluar kot dekat video, magazine, apa semua kan. Nak tengok, nanti saya bawa jalan sikit. Seterusnya, okay. Bila nak buat konsert lagi? Bila nak buat konsert lagi? Memang, mana nak cakap? Okay. Tahun ni kira sebenarnya adalah tahun saya nak fokus kepada bisnes dan juga nak tambah seorang lagi baby. Walau macam mana pun semua bergantung pada rezeki Allah. Kita merancang, Tuhan menentukan kan. So konsert memandangkan tahun lepas saya buat banyak konsert. So tahun ni memang saya agak ingat nak rehat lah. Cuma saya tak pasti bila saya akan buat konsert semula. Biar album saya keluar dulu boleh. Sebab bila ada album baru, lagu baru, baru boleh nyanyi lagu-lagu yang terkini. So doakan semoga saya boleh buat konsert pada tahun ni. Mungkin dalam dekat-dekat ujung tahun ke. Ya Allah ya Tuhan. Habar, sabar, 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 sabar. Okay. Okay. So jawapannya bila nak buat konsert lagi? Saya tak ada plan. Mungkin persembahan-persembahan biasa lah, macam showcase ke, show ke, itu ada. Tapi konsert belum lagi. Alright. Afia, Afia pergi mana ni? Afia nak pergi mana sayang? Tengok tu, dengan tak pakai kasut tu. Sekarang saya dah biarkan aja lah, biar dia jadi macam mana saya kecil dulu macam ni lah. Biar dia lasak sikit. Haa. So dia kuat sikit nanti body. Afia, sini sayang. Tengok dia tu, tengok tu. Tengok tu, tengok, tengok tu, tengok. Tengok tu. Eh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh letak kat mulut. Ayah. Afia. Afia. Eh, hey, ibu live lah. Jom, cuci tangan dulu. Jom cuci tangan. Afia. Okeylah, bye lah. Afia ni. Bye lah. Nantilah saya live lagi. Bye. Nanti saya relax ke, saya live, okay? Bye.